Kuis spektakuler ya Dreambox Indonesia dong. Yes, akhirnya Thomas, George, berikan tepuk tangan. Kesempatan pertama akhirnya bisa berada di babak Dreambox Indonesia. Okay. Di sini kita akan melihat bagaimana Thomas George bermain mewakilkan timnya dan pastinya juga akan diberikan bantuan. Okay? Ini pengalaman pertama, jangan disia-siakan. Oke. Okay. Okay? Kalau sudah siap, kita akan langsung mulai saja. Siap? Siap. Kalau sudah siap, kita akan memberitahu dulu berapa total hadiah yang kalian bawa pulang. Kalau Anda berhasil, nilainya adalah uang cash sebesar 50 juta. Rp50 juta akan kita berikan kalau Anda berhasil. Siap? Amin. Sukses dan good luck. Yep. Inilah dia. Dream Box. Dream Box. Di babak ini perwakilan dari tim pemenang harus menjawab 5 pertanyaan dengan 1 kali kesempatan minta tolong pada timnya. Setiap pertanyaan bernilai Rp1 juta. Jika semua pertanyaan bisa dijawab, mereka mendapat hadiah istimewa dalam Dream Box. Saatnya kita mulai babak Dream Box. Oke, akan ada 5 pertanyaan saja cukup. Kalau Anda berhasil menjawab kelima pertanyaan itu, 50 juta itu punya Anda. Gampang sekali. 2 kesempatan meminta tolong Anda bisa pakai. 1 kepada tim Anda, 1 kepada tim lawan. Kalau Anda menggunakan bantuan ke tim lawan, dan dia memberikan jawaban yang benar, maka kamu akan memberikan Rp1 juta kepada tim lawan sebagai bentuk terima kasih. Oke? Oke? Jadi sama-sama enak nih, oke? 2 kesempatan minta bantuan. Silakan agak maju sedikit ke depan. Oke, tidak boleh menengok ke kiri atau ke kanan. Oke. Karena saya memiliki 2 kartu. Kalau Anda menengok peringatan kuning, Anda menengok lagi kartu merah. Out! Oke. Memang selesai acaranya. Oke. Siap, Thomas? Siap! Oke! Here we go. Kita mulai pertanyaan pertama. Menuju Rp50 juta. Pertanyaannya, bagaimanakah membaca rumus kimia CO2? Bagaimanakah cara membaca rumus kimia CO2? CO2. CO2 itu dibacanya apa gitu, CO2. CO2. Tanya boleh, tanya. Tanya ke siapa? Ya, ke temen gue. Boleh, silakan. Tahu. Karbon dioksida. Oke. Dia langsung menggunakan fasilitas bantuan kepada teman sendiri. Dan dijawab oleh Bapak Umar Syarif. Karbon dioksida ya, Pak ya. Kalau Anda sudah yakin, kita akan kunci. Dan kalau sudah dikunci, tidak bisa dirubah. Oke. Kita kunci? Kita kunci kalau begitu. Karbon dioksida. Dan jawaban itu ternyata jawaban yang sangat-sangat benar sekali. Hey! Bagus sekali. Kita ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, apa sebutan untuk hewan yang dapat hidup di 2 alam, darat dan air? 10 detik. Awas bersuara, gua kartu kuning. Oke. Waktu 10 detik, silakan kalau sudah tahu jawabannya. Tanya lagi. Oke, dia menggunakan fasilitas minta tolong kedua kepada tim rupawan. Apa sebutan untuk hewan yang dapat hidup di 2 alam, darat dan air? Tidak bisa, sudah dipakai. Amfibi. Kita pakai itu. Kita kunci itu? Ya. Oke, kita kunci amfibi. Dan sebutan untuk hewan yang dapat hidup di 2 alam, yaitu darat dan air, adalah amfibi adalah jawaban yang benar sekali. Maka 2 kesempatan minta tolong habis sudah ya? Dipakai. Habis dan kalian mendapat Rp1 juta. Ambil. 3 pertanyaan terakhir ada di tangan Anda. Semua tenang, pertanyaan ketiga. Hewan mamalia bernafas dengan menggunakan apa? Insang. Kartu kuning. Ngomong barusan. Merah nih, keluar. Keluar. Belum. Belum. Hewan mamalia bernafas dengan menggunakan? Paru-paru. Pasti? Harusnya iya. Kita kunci? Ya kunci deh. Yakin? Kunci ya? Iya. Kita kunci paru-paru.
Hewan mamalia bernafas dengan menggunakan paru-paru. Dan kita sudah kunci. Dan jawaban itu ternyata jawaban yang benar. Benar sekali. Oke, sudah kena kartu kuning Umar, sudah kena kartu kuning Bapak Tigor, dan sudah kena kartu kuning Bapak Bopak. Lah. Satu kali lagi melanggar, saya kartu kuning, saya kartu merah, keluar dari lapangan. Oke? Ke pertanyaan keempat. Apa nama negara bagian terluas di Amerika Serikat yang dulunya dibeli dari Rusia? 10 detik. Namanya very, very familiar. Nama negara bagian terluas di Amerika Serikat yang dulunya dibeli dari Rusia. Rusia adalah negara yang... Bagiannya. Bagiannya, betul. Waktu kita sudah habis, Anda harus memberikan jawaban kepada kita. Kalau tidak, kita anggap gagal di sini. Antara Kanada... Kartu merah! Keluar! Tidak boleh ngitung duit. Bawa dia keluar. Desi, masa kuis begitu? Kartu merah. Tentu ngitung duit. Tidak bisa, keluar. Ya, ini serius. Balik, keluar. Apa nama negara bagian terluas di Amerika Serikat yang dulunya dibeli dari Rusia? 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya? Kanada. Kita kunci. Oke, Kanada. Oke. Salah ya? Apakah Kanada jawaban yang benar? Kita lihat. Apa negara bagian terluas di Amerika Serikat yang dulunya dibeli dari Rusia? Dia menjawab dengan lantang, Kanada. Dan kalau dia berhasil, tinggal satu pertanyaan lagi. Dan Kanada adalah jawaban yang benar-benar salah. Anda gugur di sini, sayang sekali. Sayang sekali. Bukan negara bagian ya. Sayang sekali. Yang benar adalah Alaska. Itu dia jawabannya. Silakan kembali Bapak Bopak. Aduh. Silakan bergabung semua di tengah bersama dengan saya. Sayang sekali. Sayang sekali. Tapi tidak apa-apa. Kita lihat berapa yang dibawa pulang oleh tim tampan. Ternyata tidak main-main, kalian membawa pulang uang 11.700.000 rupiah. Selamat untuk tim tampan. Dan untuk tim rupawan, kalian membawa pulang 4.950.000. Permainan yang baik sekali, walaupun tidak berhasil, tapi mereka memberikan pengetahuan yang luar biasa. Ingat buat kalian semua, di dalam lapangan mungkin kita adalah lawan, namun di luar lapangan kau tetaplah kawan, tetap sportif. Quotes yang biasa-biasa saja. Kita ketemu di Dreambox Indonesia.